Jennifer jadi semakin takut sama Bu Guru Yola, Kum, Ceng, Kang Dadang. Jangankan Jennifer, saya juga takut sama Bu Yola. Dengar namanya saya Parno. Ceng, kamu kok tidak kelihatan sedih, tidak punya motor? Saya sedih tuh Kang Dadang. Saya lagi ngomong sama Aceng, doi. Iya. Saya cerita tentang saya tuh Kang Dadang. Iya boleh saja, tapi saya lagi nanya Aceng. Kamu nanya sama saya, Dang? Iya. Ya udah saya jawab deh. Kasihan kalau nggak dijawab. Dang, biasa aja kali, Dang. Kadang-kadang punya motor, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang punya duit, kadang-kadang enggak. Yang namanya hidup juga begitu kali, Dang. Santai aja, dinikmatin aja kali. Kamu bijak sekali. Tidak biasanya. Karena sudah terlihat nanti tuanya dia seperti siapa. Seperti came to the man. Came man. Ustaz Kang Dadang. Iya. Kayak Ustaz Kemet. Tapi lebih baik Ustaz Kemet, Dang. Kenapa? Bisa ngaji. Nah. Itu terlebih lagi, Kum. Si Aceng tuanya jadi ustaz, tapi tidak bisa mengaji. Mau jadi Raja Gombang, kalah sama muka becek. Aduh, tragis sekali kehidupanmu, nak. Kamu sih dipancing, kan mulutnya lemes. Saya juga sedih, tuh Kang Dadang. Ido aja sampai sedih, coba. Saya sedih bukan karena Aceng, tuh Kang Dadang. Saya sedih mikirin Jennifer. Iya, Jennifer nggak mau ditinggalin sendirian di rumah. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, doi. Tumen dia nggak nyasar.